pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat jumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai teknik pembelajaran bahasa Inggris untuk anak yang merupakan tema dari mata kuliah English for Children dengan kode mata kuliah PEBIS4429. Hello student. Hello. How are you? I'm fine, and you? I'm fine too. Who is absent today? Seva. Seva. Why is he? Sick. Sick. Okay. Pemirsa, seperti kita ketahui, anak-anak memiliki karakteristik yang berbeda dari orang dewasa. Sehingga mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak berbeda dengan mengajarkannya kepada orang dewasa. Sebagai seorang pengajar, kita harus dapat melihat dan memahami tingkat kemampuan anak didik agar dapat menyesuaikan teknik pembelajaran dengan kemampuan anak. Hal ini penting untuk dilakukan karena dapat menentukan keberhasilan pembelajaran bahasa Inggris untuk anak. Langkah awal anak kecil dalam mengenal suatu bahasa adalah dengan mendengar dan melihat. Mereka mengenal bahasa, kata-kata, konsep, dan istilah-istilah baru dalam bahasa asing melalui intonasi, bahasa gerak, dan ekspresi wajah pembicara. Oleh karena itu, kata-kata saja tidak cukup dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk anak, namun harus diikuti oleh bahasa gerak. Mengapa bahasa gerak itu penting? Anak kecil bisa dengan cepat memahami bahasa lisan jika dibantu dengan bahasa gerak, intonasi, dan ekspresi wajah pembicara. Guru dapat memanfaatkan intonasi, peragaan, bahasa gerak, dan mimik wajah untuk memperjelas apa yang sedang disampaikan. Oleh karena itu, guru hendaknya juga berbicara dengan bahasa yang sederhana agar siswa memahami apa yang sedang disampaikan. Sesuai dengan karakteristiknya, anak pada dasarnya suka bergerak, sehingga akan menjadi suatu hal menarik bagi mereka melihat guru menampilkan gerakan dalam mengajar, terlebih lagi jika mereka pun dilibatkan dalam mencontoh gerakan. Alasan lain pentingnya bahasa gerak adalah dapat menguatkan motorik anak. Dengan banyak bergerak dan melakukan sesuatu, anak-anak akan semakin banyak belajar dan tentu saja dapat menguatkan motorik mereka yang dapat berdampak positif untuk anak, seperti terjadi pemikiran dinamis, kreatif, dan meningkatkan self-awareness anak. Berikut adalah contoh teknik pembelajaran bahasa Inggris kombinasi bahasa lisan dan bahasa gerak. Misalnya, ketika guru mengatakan kalimat "This is an ice cream," guru sambil memperlihatkan atau menunjukkan gambar ice cream. Contoh lain misalnya, ketika guru memperkenalkan sebuah kegiatan yang akan dilakukan siswa, guru dapat mengatakannya sambil memberikan gerakan. Misalnya, ketika guru mengatakan, "Okay, class, today we are going to play a game called Remember." Ketika mengatakan hal tersebut, guru sambil memperlihatkan sebuah gambar berukuran besar dan satu kartu bertuliskan nama benda dalam gambar. Guru memberikan penekanan pada kata remember. Kemudian, guru melanjutkan dengan mengatakan look sambil menempelkan 6 kartu bergambar dan 6 kartu dalam keadaan terbalik pada papan flanel. Lalu, guru mulai mencontohkan cara bermain dengan gambar dan kartu tersebut. Ketika guru mengatakan, "Okay students, I take two cards and I turn over the card." Guru sambil mengambil satu kartu bergambar dan satu kartu dari papan flanel, membalik dan menunjukkan pada siswa. Dilanjutkan dengan mengatakan, "What is this picture? And what is this word?" sambil menunjukkan gambar, misalnya gambar sebuah apel. Kemudian menunjuk pada kartu bertulisan kata cake. Guru melanjutkan dengan mengatakan, "It is an apple, and this word is cake," sambil menunjukkan pada kartu dan gambar. Kemudian guru bertanya, "Do they match?" sambil melihat siswa dan menunjukkan pada gambar dan kartu.
Lalu guru melanjutkan berkata, "No, they don't match," sambil menggelengkan kepala. Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, teknik yang baru saja digunakan oleh guru memperlihatkan bahwa guru melakukan kombinasi antara bahasa lisan dan bahasa gerak. Sehingga ketika guru mengatakan sesuatu diiringi dengan gerakan yang bertujuan untuk memperjelas apa yang dikatakan. Teknik lain yang berkaitan dengan bahasa lisan dan bahasa gerak adalah dengan cara bernyanyi. Guru dapat mengajak siswa menyanyikan lagu yang membuat siswa bergerak. Misalnya lagu yang berjudul If You're Happy and You Know It. If you're happy and you know it, clap your hands, clap, clap. Head, shoulders, knees and toes. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. This is me. This is me. Here we go. Listen and do dan lain sebagainya. Listen. Listen to me. Listen. Listen carefully. Saudara, lagu-lagu tersebut selain dapat digunakan untuk mengajar kosakata, juga membuat siswa untuk bergerak, dikarenakan lirik lagu tersebut sangat memungkinkan siswa untuk bergerak dan tentu saja akan membuat siswa bersemangat dan merasa senang. Pemirsa, variasi teknik dalam pengajaran bahasa Inggris untuk anak sangat penting agar anak tidak merasa cepat bosan. Oleh karena itu, guru harus dapat memberikan bermacam-macam cara dalam mengajarkan bahasa Inggris untuk anak. Selain teknik kombinasi bahasa lisan dan bahasa gerak yang baru saja dijelaskan, masih ada beberapa teknik lain yang dapat digunakan untuk pembelajaran bahasa Inggris. Pada pembelajaran berikut ini, kita akan mempelajari teknik pembelajaran bahasa Inggris untuk anak yang sesuai dengan keterampilan berbahasa. Seperti kita ketahui, ada 4 keterampilan berbahasa bahasa Inggris, yaitu listening, speaking, reading, and writing. Kita akan membahas teknik apa saja yang dapat digunakan untuk mengajarkan masing-masing keterampilan itu. Baiklah, kita akan mulai dengan teknik pembelajaran keterampilan listening atau menyimak bahasa Inggris untuk anak. Keterampilan menyimak merupakan keterampilan pertama yang diajarkan siswa. Menyimak merupakan proses kegiatan yang bersifat aktif, karena selain mendengar, siswa sekaligus berpikir untuk mengetahui makna atau arti dari materi yang didengar. Berikut teknik pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengajar keterampilan menyimak. Listen and repeat. Pada teknik ini, guru berperan sebagai model dengan memberikan contoh ucapan kata-kata, frase, atau kalimat pendek. Kemudian, guru meminta siswa untuk mengulangi apa yang diucapkannya. Kegiatan ini dapat dilakukan secara klasikal karena anak pada kelompok ini belum dapat bekerja sama dengan baik. Misalnya, guru mengucapkan, "Listen to me. It is an apple. Is it an apple? Now repeat after me. It is an apple." Kemudian siswa menirukan, "It is an apple." Demikian seterusnya. Guru dapat memberikan beberapa kata, frase, atau kalimat pendek dalam teknik ini. Teknik berikutnya adalah listen and do. Pada teknik ini, guru melatih siswa untuk terbiasa mendengar instruksi dalam bahasa Inggris yang sering dipakai. Misalnya, "Please clean the board. Come here and write the answer on the board. Listen to me. Repeat after me. Close the door, please. Who knows? Raise your hand, please. Be quiet, please. Who is absent today? Let's sing a song." Guru dapat menggunakan bahasa tubuh atau gesture ketika mengucapkan kata-kata tersebut. Misalnya, ketika mengucapkan, "Who knows? Raise your hand." Guru juga mengangkat tangan. Selanjutnya yaitu teknik mini stories.
Guru membacakan cerita dan mengajak siswa untuk ikut dalam cerita tersebut dengan cara melakukan gerakan sesuai dengan yang ada dalam situasi atau cerita tersebut. Toothpaste like this. Ya. Yeah. Misalnya, cerita mengenai kebiasaan sehari-hari seperti menggosok gigi. Guru dan siswa memperagakan kegiatan menyikat gigi dan lain sebagainya. Saudara, untuk teknik mini story ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Seperti, pilih cerita yang sederhana dan mengandung pesan moral yang baik. Kemudian, pegang buku yang digunakan untuk bercerita. Gunakan improvisasi suara, intonasi, gerakan, dan ekspresi wajah yang berbeda-beda ketika membaca. Kemudian, gunakan buku bergambar yang berwarna-warni. Teknik berikutnya adalah menggambar dan atau mewarnai. Pada teknik ini, siswa diberi beberapa gambar, minta siswa untuk mewarnai gambar sesuai dengan instruksi yang didengar. Menggambar dan mewarnainya memerlukan waktu cukup lama, oleh karena itu guru harus memberi waktu yang cukup kepada siswa untuk menyelesaikan suatu gambar. Dan jangan lupa pilih gambar yang sederhana dan tidak banyak detailnya. Misalnya, guru mengatakan, "Draw two triangles in each corner." Kemudian siswa menggambar dua buah triangle atau segitiga. Kemudian guru melanjutkan, "Now draw a circle between the two triangle." Lalu siswa menggambar sebuah lingkaran. Kemudian guru mengatakan lagi, "Okay, now color the triangle with yellow and color the circle with green." Lalu siswa mewarnai segitiga dengan warna kuning dan lingkaran dengan warna hijau. Selanjutnya adalah teknik moving about. Pada teknik ini, guru memberikan instruksi seperti stand up, sit down, walk slowly, point the door, point to the windows, dan lain sebagainya. Dan siswa melakukan apa yang diucapkan guru. Guru juga dapat meminta mengucapkan kata yang diinstruksikan sambil melakukan gerakan. Misalnya, guru mengatakan, "Say hooray, say good morning, I'm happy," dan lain sebagainya sambil merentangkan tangan misalnya. Kemudian, siswa diminta untuk mengucapkan kata tersebut sambil merentangkan tangan pula. Pemirsa, teknik pengajaran keterampilan listening atau menyimak yang telah diuraikan tadi melibatkan gerakan fisik siswa, di mana seperti kita ketahui, siswa pada usia anak-anak sangat menyukai kegiatan bergerak. Namun, selain teknik pengajaran yang membuat siswa bergerak, ada juga teknik pengajaran keterampilan listening yang tidak membuat siswa harus melakukan gerakan fisik, melainkan lebih pada pemahaman isi pesan secara keseluruhan. Teknik ini adalah untuk pengajaran listening for specific purposes. Pada teknik pengajaran listening for specific purposes ini, prinsip pengajarannya adalah bahwa teks tidak ada di hadapan siswa, sehingga siswa hanya mendengarkan, namun guru dapat mengulang 2 atau 3 kali. Dan guru harus dapat memilih materi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Ada beberapa teknik untuk mengajarkan keterampilan listening for specific purposes ini, yaitu latihan mengidentifikasi. Pada teknik ini, siswa diminta untuk mengidentifikasi benda tertentu sesuai dengan informasi yang siswa dengar. Kemudian, mengurutkan gambar siswa dengan urutan kejadiannya. Misalnya, siswa diminta untuk mengurutkan gambar sesuai dengan wacana yang mereka dengar. Melengkapi informasi yang belum lengkap. Di sini, siswa diminta untuk melengkapi suatu teks pendek sederhana atau teks lagu yang beberapa katanya dihilangkan dengan mendengarkan teks yang dibacakan guru. Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, demikianlah beberapa teknik pengajaran keterampilan listening untuk anak. Selanjutnya, kita akan membahas teknik pengajaran bahasa Inggris untuk anak untuk mengajarkan keterampilan speaking atau berbicara. Keterampilan speaking merupakan keterampilan yang tidak mudah untuk dikuasai. Oleh karena itu,
guru perlu memberikan kesempatan siswa sebanyak mungkin untuk berbicara. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengajaran keterampilan speaking. Ciptakan kondisi yang nyaman bagi siswa untuk berani berbicara. Jangan sampai siswa takut untuk berbicara. Guru merupakan model bagi siswa. Oleh karena itu, ajarkan keterampilan berbicara dengan benar. Misalnya, pengucapan atau pronunciation yang benar. Gunakan bahasa Inggris yang sederhana dengan kecepatan yang sedang. Beri siswa waktu yang memadai untuk menggunakan bahasa Inggris secara lisan, baik di dalam maupun di luar jam pelajaran. Beri siswa ungkapan-ungkapan bahasa Inggris yang sering dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, cara menanyakan waktu, cara berkenalan, bertelepon, dan lain-lain. Ciptakan situasi kelas yang menarik dan tidak monoton, karena karakteristik anak adalah cepat merasa bosan dan konsentrasi mereka sangat pendek. Misalnya, ketika bercerita, pilih cerita yang sederhana, baik dari segi vocabulary maupun konteks cerita, agar anak dapat memahami cerita dan berimajinasi mengenai cerita tersebut. Selain itu, beri selalu motivasi dan rasa percaya diri kepada siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan speaking. Jangan pernah memaksa siswa untuk mengerti setiap kata yang didengar, karena dia tidak akan merasa nyaman dan tidak aman. Kemudian, exposure atau pengalaman nyata atau langsung. Dalam setiap proses belajar, agar siswa terbiasa dengan English sound dapat menirukan apa yang mereka dengar. Tentu saja, bahasa Inggris yang digunakan adalah bahasa Inggris yang sangat sederhana seperti sapaan, pembukaan pelajaran, perintah, pujian, dan penutup kegiatan. Contohnya, ada beberapa ungkapan bahasa Inggris yang dapat digunakan sebagai exposure. Pada saat sapaan dan pembukaan pelajaran, Anda dapat gunakan ungkapan seperti morning students, hello class, sit down please, dan lain sebagainya. Pada saat Anda memberikan pujian kepada siswa, Anda dapat gunakan ungkapan seperti good, excellent, yes, very good, dan lain sebagainya. Banyak ungkapan yang dapat Anda gunakan sebagai exposure. Pemirsa, teknik pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengajarkan keterampilan speaking pada anak pun ada bermacam-macam. Mari kita lihat satu persatu. Teknik kegiatan menirukan. Siswa berlatih mengucapkan dengan benar kata, frase, dan kalimat pendek sederhana. Siswa menirukan apa yang mereka dengar, sehingga guru harus menjadi model yang benar. Kemudian tekniknya yang lain adalah kegiatan terkendali. Pada teknik ini, guru dapat menggunakan alat bantu seperti boneka, dan guru menjadikan boneka sebagai alat untuk berkomunikasi, sekaligus berperan sebagai pengisi suara boneka. Dan banyak topik yang dapat digunakan guru untuk berkomunikasi dengan siswa. Misalnya, topik mengenai berbagi dan menghargai pendapat orang lain. Guru memberikan contoh bagaimana mengungkapkan perasaan, menghargai perasaan dan pernyataan teman. Misalnya, are you okay? No, I'm not well. Oh, I'm sorry to hear that. Pemirsa, teknik lain yang dapat digunakan untuk pengajaran keterampilan speaking adalah kegiatan terpandu. Pada teknik ini, guru memberikan rambu-rambu apa yang harus dilakukan. Namun, siswa dapat berimprovisasi. Misalnya, bermain peran. Anda dapat meminta siswa untuk berperan apa saja dan mereka melakukan dialog sederhana. Teknik selanjutnya adalah kegiatan bebas. Pada teknik ini, ada beberapa kegiatan yang dapat digunakan guru untuk mengajarkan keterampilan speaking, seperti mengungkapkan pendapat, membuat dialog, menjelaskan melalui prosedur, mendeskripsikan orang, benda, atau situasi wawancara, dan menciptakan cerita. Namun perlu diingat, semua topik yang digunakan harus sesederhana mungkin sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Misalnya tentang
pet, garden, school, dan lain sebagainya. Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, pembahasan berikutnya adalah mengenai teknik pembelajaran bahasa Inggris untuk anak untuk mengajarkan keterampilan reading atau membaca. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengajaran reading adalah penentuan materi dan pemilihan teknik pembelajaran. Latihan pemahaman membaca dapat dilakukan dalam beberapa variasi. Dan materi reading yang dapat digunakan antara lain, reading card, bahan bacaan diletakkan dalam sebuah kartu. Guru dapat membuat sendiri bacaan tersebut. Sajikan materi dalam kartu dengan menarik dan sesederhana mungkin. Misalnya, sertakan gambar-gambar berwarna. Kemudian, homemade books. Buku buatan sendiri ini dapat berisi lirik lagu atau kumpulan karangan siswa dan guru. Kemudian, books for native speaker of English. Buku-buku cerita yang diperuntukkan untuk penutur asli bahasa Inggris. Pilih buku cerita yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Yang harus diperhatikan dalam memilih buku cerita ini adalah ukuran gambar dan teks cukup besar atau big book. Pada saat membaca, guru menunjukkan kata-kata yang sedang dibaca agar siswa melihat kaitan antara ucapan dan kata-katanya. Selanjutnya, materi yang dapat digunakan adalah Easy Readers for Foreign Language Learners, buku-buku yang diperuntukkan bagi pembelajar bahasa Inggris. Kemudian, Picture Dictionaries, kamus gambar ini dapat digunakan sebagai awal belajar bahasa Inggris. Selanjutnya, dapat digunakan sebagai kamus. Nah, pemirsa, teknik pembelajaran apa saja yang dapat digunakan untuk pengajaran keterampilan reading untuk anak? Antara lain, Anda dapat menggunakan teknik look and say. Pada teknik pembelajaran ini, guru menggunakan flashcard yang dapat digunakan untuk memperkenalkan kata atau frase melalui kartu. Siswa mempelajari kosakata yang umum dipakai sehari-hari yang sudah mereka kenal. Kegiatan ini bermanfaat untuk menunjang kegiatan reading siswa karena pengenalan kosakata melalui flashcard merupakan kegiatan membaca sebelum anak-anak benar-benar melakukan kegiatan reading a text. Teknik selanjutnya adalah whole sentence reading. Pada teknik ini, siswa belajar mengenai frase atau kalimat yang bermakna utuh berupa frase atau kalimat. Guru harus melihat kalimat atau cerita yang sudah dikenal anak-anak. Kemudian, siswa berlatih membaca dan memahami makna kalimat tersebut. Teknik ini berasumsi bahwa kegiatan reading adalah kegiatan reading for meaning. Selanjutnya, teknik yang dapat digunakan untuk pengajaran reading adalah language experience approach. Pada teknik ini, guru mengambil sebuah tema yang akan dibahas dari pengalaman nyata mereka. Kemudian, guru meminta siswa untuk memberikan ide atau kalimat. Lalu, guru menuliskannya di papan tulis, kemudian meminta siswa untuk membaca cerita yang ditulis di papan tulis. Nah, pemirsa, kini kita sampai pada teknik pembelajaran keterampilan yang terakhir, yaitu keterampilan writing atau menulis. Sama halnya dengan keterampilan yang lain, pada saat pengajaran keterampilan writing, guru harus dapat memilih teknik dan topik yang sesuai dengan kemampuan siswa. Teknik apa saja yang dapat digunakan untuk mengajarkan keterampilan writing? Berikut teknik-tekniknya. Straight copying. Ini merupakan teknik yang sangat sederhana, di mana siswa hanya menyalin suatu bacaan. Kegiatan ini dapat dilakukan pada kegiatan awal keterampilan menulis. Kemudian, organizing and copying. Siswa melengkapi sebuah paragraf dengan struktur atau susunan yang benar dengan menuliskan kalimat yang telah disediakan. Kemudian, copying book. Siswa menyalin apapun dari sebuah buku yang mereka sukai. Dictation. Siswa menulis apa yang guru bacakan atau ucapkan. Fill in exercises. Siswa melengkapi sebuah paragraf sederhana dengan kosakata. Letters, cards, invitation. Siswa berlatih menulis surat sederhana.
Kemudian, free writing activities. Siswa menulis bebas sesuai dengan tingkat perkembangan bahasa Inggrisnya, dibantu oleh guru yang berperan sebagai inisiator dan fasilitator. Kemudian, teknik pembelajaran lainnya adalah pre-writing activities. Siswa berlatih menulis dengan didahului beberapa kegiatan seperti tanya-jawab mengenai topik yang akan ditulis atau mempelajari kosakata sebagai bekal menulis. Kemudian, dialogues. Siswa menulis dialog sederhana. Kegiatan ini dapat dilakukan secara berpasangan. Description. Siswa menulis sebuah deskripsi sederhana. Misalnya, menulis deskripsi sebuah gambar yang ditunjukkan oleh guru. Kemudian, letters. Siswa menulis surat bebas sederhana, baik antar siswa maupun siswa dan guru. Lalu, stories. Siswa menulis sebuah cerita sederhana. Dan diary. Siswa menulis kegiatan mereka sehari-hari dalam bentuk sebuah diary. Guru dapat meminta siswa untuk menulis diary beberapa hari dalam satu minggu. Misalnya 3 hari dalam satu minggu. Setiap minggu, siswa diminta untuk mengumpulkan diary mereka yang mereka tulis selama satu minggu itu. Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, demikianlah pembahasan materi mengenai teknik pembelajaran bahasa Inggris untuk anak. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi Anda dalam mengajarkan bahasa Inggris untuk anak. Selamat belajar dan sukses!